Ramai yang bertanya, kenapa saya ingin jadi sukarelawan? Saya datang dari keluarga yang serba kekurangan. Jangan sedih, tak lama lagi ayah baliklah. Walaupun hidup kami susah, kami cuba apa yang termampu. Menjadi tumpuan utama M3 untuk berkolaborasi dengan badan-badan masyarakat setempat agar sokongan yang diberi kepada masyarakat lebih bersepadu bermutu. Kadangkala hidup kami sukar. Ada lapar. Nah, pakcik bagi. Tetapi kami tidak pernah bersendirian. Ramai yang berhati mulia membantu kami dengan ikhlas. Ini mendorong saya untuk menjadi lebih baik. Merekalah yang telah membentuk diri saya hingga ke hari ini. Perjalanan hidup mengajar saya, sesiapa pun mampu merubah hidup orang lain, terutama sekali mereka yang amat memerlukan. Jika kita tampil membantu satu sama lain, tiada siapa yang akan ketinggalan.